BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Oh, kasihan ayahku, ibuku. Tapi kalau aku pamit, pasti mereka tidak akan mengizinkan aku pergi ke Mataram. Aku tahu, dia melarangku karena rasa kasihan dan rasa sayang. Tapi aku sendiri tidak tahan. Aku ingin melihat langsung seperti apa upacara perkawinan Denmas Jatmiko. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Ponorejo, jika kamu sedikit pintar, pasti kamu segera akan menyerahkan diri. Kalian ini prajurit-prajurit macam apa? Aku tidak akan kabur dari gelanggang ini. Memang kalian sudah bisa merobohkan Ki Pronojoyo, tapi itu bukan berarti kalian bisa memaksa Beranjangan Edan untuk menyerah. Jangan banyak mulut kamu, Beranjangan Edan! Asmara di Tengah Bencana, sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu Panembahan Senopati. Kalau sampai Kanjeng Tumenggung Puspoyodo tahu masalah ini, kamu bisa dihukum gantung. Aku sudah tahu soal itu, Denmas. Jangan khawatir. Joko Umayyah tidak terlalu bodoh. Akan ku cari dua orang itu. Akan ku kejar. Sekalipun mereka berlari sampai ke ujung dunia. Akan ku tangkap. Akan ku penggal sendiri kepala mereka. Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tetapi kekuatan alam takkan bisa dilawan. Lihatlah ayah, Joko Umayyah anakmu ini telah dihina, telah dinista orang Mataram. Balaskan dendamku ayah, balaskan sakit hatiku. Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya S. Tija, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko. Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak? Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara. Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak. Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia. Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kembali terdengar ketukan pintu lirih. Setioningsih mengkeret ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Demikian pula Nyi Berkah, perempuan setengah tua itu berdiri merapat tinggi. Untuk sesaat lamanya, mereka berdiam diri, tidak menanggapi ketukan daun pintu yang terus-menerus terdengar. Bagaimana Nyi Berkah? Dibuka atau tidak? Wah, saya tidak tahu, Dok Setioningsih. Saya tidak dapat menerka siapa orang di luar itu. Apa dia orang baik-baik atau tidak? Tapi dia terus mengetok pintu, Nyi. Sepertinya dia punya keperluan yang sangat penting. Kalau begitu, buka saja, Dok. Buka saja pintunya. Tapi pelan-pelan. Dan harus waspada, ya. Hati-hati. Iya, Nyi Merka. Biar saya yang buka. Ya,
akan kubuka pintunya. Oh, ayah. Iya, Ndok. Aku. ini bapak saya nyeberkah. Bapak saya. Ayo, Pak. Masuk saja. Iya. Kok bapak bisa ada di sini? Nanti aku ceritakan, ya. Kalau begitu, monggo. Silahkan masuk, Kilurah. Monggo. Iya, matur nuwun nyeberkah. Kilurah segera menceritakan perjalanannya dari Jatisari sampai ke Mataram, ke rumah Nyi Berkah Dalem. Kilurah merasa tidak sampai hati, tidak tega melihat putri satu-satunya mempunyai persoalan yang sangat berat. Dia takut Setyoningsih mengalami apa-apa di tengah jalan. Oleh karena itu, dia terpaksa menyusul. Dan selanjutnya, dia bermaksud membawa kembali Setyoningsih pulang ke Jatisari. Ya, beginilah jadi orang tua. Anak polah, bopo kepradah. Apa saja yang dilakukan anak yang kurang mapan, yang kurang benar, akhirnya orang tua juga yang harus nombok. Tapi ya, tidak apa-apa, Nduk. Wong namanya ini lelakon. Jadi orang tua memang harus seperti ini keadaannya. Apa saja akan dilakukan demi anak. Kamu sendiri bagaimana? Tadi kamu sempat melihat ya? Melihat Denmas Dadmiko duduk di pelaminan bersama Denayu Puspaningrum. Iya, melihat Pak. Saya melihat dengan jelas. Kasihan sekali si Genduk Setyoningsih. Ya, mau bagaimana lagi? Yang namanya nasib manusia tidak bisa dirancang. Semua sudah ditentukan oleh yang di atas. Benar, Nyi Berkah. Saya juga tidak apa-apa kok. Wong semua ini juga sudah saya setujui sejak awal. Saya hanya ingin menyelamatkan suasana keluarga dalam Katumenggungan. Saya hanya ingin berbakti kepada kedua mertua saya. Wah, bagus sekali, Tunduk. Bagus. Namanya kamu menantu yang mikul duwur mendem jeru. Ya, menjadi menantu yang bisa meluhurkan nama baik keluarga mertuamu. Bagus itu. Saya senang mendengarnya. Nah, terus, ini, rencanamu bagaimana? Ya, rencana saya begini saja, Bapak. Saya di rumah Nyi Berkah Dalem sampai saatnya nanti Denmas Jatmiko pulang ke dalem Katumenggungan. Baru saya akan menyusul. Wah, kalau Denmas Jatmiko tidak pulang-pulang bagaimana? Ya, saya akan menunggu di sini sampai Denmas Jatmiko pulang. Habis, mau bagaimana lagi? Kan saya tidak enak pulang ke dalem Katumenggungan dan di sana sendirian saja. Sementara suami saya di tempat lain bersama wanita lain. Iya, memang. Tetapi kalau menurut Bapak, ya, sebaiknya kamu pulang saja ke Jatisari. Ke rumah keluargamu sendiri. Kamu kan punya orang tua, masih punya bapak, punya ibu, iya toh? Iya, Nduk Setyoningsih. Benar itu apa yang dikatakan bapakmu. Lebih baik kamu pulang ke Jatisari. Di sana kamu mempunyai kedudukan yang lebih jelas. Kalau kamu di sini, wah, nanti kalau Gusti Tumenggung tahu kan malah jadi repot. Bagaimana ya? Itu, barangkali itu Ki Berkah sudah pulang. Oh. Nah, benar kan? Ini Ki Berkah. Monggo, Ki Lurah. Monggo disambung ceritanya. Biar Ki Berkah ikut mendengar. Wah, ada tamu toh rupanya. Iya, Ki Berkah. Ada tamu tidak diundang. Ini loh, saya ngawat-awati. Saya mengawasi si Genduk Setyoningsih. Saya itu mengkhawatirkan keselamatannya. Iya. Oleh karena itu, walaupun jauh, ya saya terpaksa menyusul kemari, Ki Berkah. Ya sudah. Terus bagaimana rencananya? Rencananya
Iya, saya akan membawa genduk Setyoningsih pulang ke Jatisari, Ki Berkah. Sekarang, Ki Lurah? Ya, Mbok, ya kalau bisa ya, jangan sekarang. Ini sudah malam sekali. Oh, iya. Nanti kalau ada apa-apa di jalan, bagaimana? Lebih baik besok saja kalau mau pulangnya. Sekarang nginap dulu di sini. Lawang sudah disediakan tempatnya kok. Nginap ya, Ki Lurah? Iya, Ki Lurah. Sekali-sekali nginap di kota Mataram tidak apa-apa kan? Apa takut sapi kerbaunya hilang begitu? Ah, ini Berkah ini bisa aja. Sapi kerbaunya siapa yang hilang? Wong saya hanya punya ayam sama bebek kok. Iya Pak, menginap saja dulu di sini semalam. Baru besok pulang ke Jatisari. Ah iya, setuju. Aku setuju. Tapi sebelumnya minta maaf loh Ki Berkah. Minta maaf kalau saya terpaksa merepotkan Ki Berkah dan Nyi Berkah Dalem. Enggak merepotkan kok Ki Lurah. Iya, merepotkan apa toh Bu ya? Semakin larut. Dari jauh terdengar bunyi gamelan ngerangin, sayup-sayup sampai terbawa angin. Ki Lurah Jatisari duduk di ruangan depan bersama Ki Berkah Dalem. Mereka ngobrol tentang berbagai macam hal. Sementara itu, Setyoningsih sudah terbaring di ruangan bilik bersebelahan dengan Nyi Berkah. Istri Raden Mas Jatmiko itu belum terlelap. Matanya tak mau dibawa terpejam. Sekalipun matanya terpejam, tapi pikirannya masih terus melayang kemana-mana. Terutama sekali melayang ke suasana pesta perkawinan suami tercinta. Oh, pasti Den Mas Jatmiko masih duduk di atas pelaminan, bersebelahan dengan Den Ayu Puspaningrum. Oh, sementara aku di sini, di rumah orang. Dan nanti selanjutnya bagaimana nasibku? Aku sendiri tidak tahu. Kapan Den Mas Jatmiko pulang ke dalam Katumenggungan Jayeng Lagan? Aku juga tidak tahu. Bagaimana nanti akhir daripada perjodohan kami? Perjodohan seorang keturunan bangsawan dengan seorang wanita desa? Entahlah. Semua tergantung Gusti Allah. Gusti Allah yang mengatur. Sedangkan manusia hanya menjalankan saja. Mudah-mudahan semua pengalaman ini tidak berakhir dengan buruk. Aku ingin akhir yang cerah dan bahagia. Ya, mudah-mudahan Gusti Allah mengabulkan keinginanku ini. Aku tetap ingin hidup bersama Den Mas Jatmiko, cintaku yang abadi, kekasihku yang kekal selama-lamanya. Dan aku tidak mau diganggu oleh siapapun. Duh, Den Mas, kalau saja Den Mas tahu apa yang kurasakan sekarang ini. Tidak, Den Mas. Lebih baik Den Mas tidak tahu. Sekarang ini Den Mas sedang menjalani kewajiban, menjalankan tugas yang sangat mulia. Ialah meluhurkan nama baik keluarga besar, menjunjung tinggi martabat orang tua. Itu juga tugas dan kewajiban yang sangat penting. Den Mas tidak boleh mengabaikannya. Setyoningsih mendesah perlahan-lahan. Napasnya terasa berat. Dia mencoba kembali untuk terlelap, tapi susah sekali rasanya. Akhirnya Setyoningsih membalikkan tubuhnya ke arah dinding. Kedua belah matanya terpejam, tapi dia masih belum juga bisa terlelap.
Sementara Kilurah dan Ki Berkah dalam masih asik ngobrol di ruangan depan. Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa. Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung papa punya jurus jitu. Kopinya ya, Pak. Makasih, Ma. Anak-anak di mana? Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali. Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini, Pak. Ini. Tanahnya goyang. Kok goyang? Longsor! 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 Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi begitu jalan ceritanya, Kir Berkah. Setioningsih itu anak saya satu-satunya. Jadi suaminya Den Mas Satmiko, putra seorang Tumenggung. Jadi sebenarnya kedudukan mereka itu tidak seimbang. Loh, tidak seimbang bagaimana toh, Kilurah? Wong yang namanya perjodohan itu ya antara laki-laki dan perempuan, antara pria dan wanita. Iya, biasanya kan orang desa kan mendapatkan jodoh orang desa juga. Sementara kalangan priayi juga mencari jodoh dari kalangan priayi. Jadi mereka mencari pasangan yang seimbang begitu loh. Kedudukannya di masyarakat seimbang, tidak terlalu jomplang, tidak terlalu berat sebelah. Memang sebenarnya perjodohan tidak bergantung dari kedudukan seseorang di masyarakat. Anak siapa dapat anak siapa, bukan. Perjodohan itu adalah merupakan tugas luhur yang diberikan kepada umat manusia. Jadi yang namanya perjodohan itu bukan kehendak manusia sendiri, melainkan kehendak Gusti Allah yang Maha Kuasa. Nah, buktinya, kalau memang tidak jodoh, mau diusahakan seperti apa saja ya tetap mereka tidak bisa hidup menjadi satu. Iya. Benar sekali, Kilurah. Yang namanya jodoh itu bukan ditentukan oleh asal-usul maupun pangkat seseorang. Betul itu, betul. Jodoh itu merupakan garis nasib seseorang. Lahir, jodoh dan mati ditentukan oleh kehendak Gusti Allah. Benar sekali, Ki Berkah. Karena itu ada ungkapan yang mengatakan satru mungguing cangklaan. Satru itu artinya musuh. Mungguing cangklaan itu bersemayam di ketiak. Jadi jodoh itu seperti musuh yang dikempit oleh ketiak. Dibawa kemana-mana. Dibawa tidur, dibawa ke dapur, dibawa kemana saja. Yang namanya jodoh itu seperti itu nasibnya. Tidak bisa dilepaskan. Kecuali kalau perjodohannya sudah berakhir. Jadi walaupun tidak cocok, walaupun setiap hari berantem, salah menyalahkan, tuding menuding, sakit menyakiti, dan sebagainya, ya tetap saja kalau nasib perjodohannya belum berakhir, maka suami istri akan terus bersama-sama. Dan barangkali sampai akhir hayat. Iyalah. Iya. Kilurah itu ya benar sekali. Wah, aku nggak nyangka wawasan Kilurah itu rupanya cukup dalam juga. Wah, ya. Biasa saja, Ki Berkah. Oh, namanya orang sudah tua ya pasti sudah mengalami semuanya. Iya. Kita ini kan hanya menang pengalaman, ya toh. Bagi yang masih muda tentu saja belum bisa melihat apa yang kita lihat sekarang. Mereka masih dibutakan oleh hawa nafsu, oleh keinginan yang muluk-muluk, oleh cita-cita yang tinggi sampai menjulang ke langit. Nah, semua itu akan membuat hati anak muda itu buta.
artinya tidak bisa melihat kenyataan. Iya. Waduh, sebenarnya masih ingin ngobrol dengan Ki Lurah ini. Ya mari, silakan. Tapi sudah agak letih. Oh iya. Saya mau istirahat dulu, Ki Lurah. Ah, monggo Ki Berkah. Selamat malam. Selamat malam. Akhirnya Ki Lurah Jatisari menginap semalam di rumah kediaman Ki Berkah Dalem. Pagi itu, setelah minum wedang jahe untuk menghangatkan perut, Ki Lurah dan Setyoningsih pamit mau kembali ke Jatisari. Ki Berkah dan Nyi Berkah mengantarkan dua orang tamunya sampai ke pintu pagar halaman. Matur nuwun sangat, Ki Berkah. Inci Ki Lurah, jangan kapok loh main ke kota raja. Saya juga mau pamit, Ki Berkah. Terima kasih sekali atas pertolongan Ki Berkah. Oh iya, Nduk Setyoningsih. Hati-hati di jalan ya. Iya, yang sabar saja. Namanya orang hidup, ada saja yang harus dilakoni. Iya, Nyi Berkah. Terima kasih atas nasihat-nasihatnya yang sangat bijaksana. Iya. Akhirnya Setyoningsih dan Ki Lurah meninggalkan rumah kediaman Ki Berkah Dalem. Mereka berjalan menyusuri jalanan setapak, melewati beberapa buah jembatan bambu. Mumpung matahari belum panas, mereka mempercepat langkah. Menjelang tengah hari, Setyoningsih merasa sangat haus. Oleh karena itu, Ki Lurah mengajak putrinya mencari warung untuk sekedar membasahi kerongkongan. Dan ternyata ada sebuah warung kecil di tepian jalan. Setyoningsih heran melihat ada seorang anak muda, mukanya gosong dan rambutnya seperti terbakar dan tinggal separuh. Sementara seorang laki-laki tua bertampang angker duduk di sebelahnya. Sepertinya mereka tengah membicarakan sesuatu yang bersifat pribadi. Ki Lurah segera minta izin untuk duduk di depannya. Maaf Kisana, maaf kalau kami mengganggu Kisana. Tidak ada yang mengganggu. Silakan saja kalau mau duduk. Ini kan warung minum. Iya. Siapa saja boleh duduk di sini. Iya, terima kasih Kisana. Ayo, Setyoningsih, ayo duduk. Iya Pak. Itu yang membuatku sakit hati, Umayya. Mentang-mentang dia seorang tumenggung, orang pangkat, golongan priayi, terus berbuat sewenang-wenang pada kaulo cilik. Jangan dikira aku takut 10 orang seperti kamu, Puspoyudo, beranjangan edan tidak akan bertekuk lutut. Tapi ya memang kamu juga salah, Umayya. Kamu berbuat sesuatu tanpa perhitungan sama sekali. Tapi Ki Tumenggung itu sudah berjanji loh, Pak. Langsung di depan saya sendiri beliau mengatakan bahwa saya akan diangkat menjadi prajurit Mataram. Bahkan saya dijanjikan akan diambil menjadi menantunya. Loh, kok sekarang tiba-tiba saja semua janji itu kabur seperti ditiup angin topan? Tidak ada sisanya sedikit pun. Apa saya tidak sakit hati, Pak? Kalau kamu tidak sakit hati, namanya kamu bukan orang. Semua orang pasti akan sakit hati kalau diperlakukan seperti itu. Tapi, baiklah Umayya. Untuk sementara kita memang belum bisa berbuat apa-apa. Biar saja Puspoyudo bersenang-senang sebentar. Tapi urusan ini belum selesai. Dan tidak akan pernah selesai sebelum aku membalas perbuatannya yang kejam dan sewenang-wenang itu. Maaf Kisana, maaf lo ini ya. Apakah Kisana sedang membicarakan Tumenggung Puspoyudo yang semalam baru saja mantu? Yang semalam baru saja merayakan hari perkawinan putrinya Den Ayu Pusponingrum? Iya, benar Kisana. Oh. Mereka sedang bersenang-senang. Tapi bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Loh? Ini, coba lihat. Huh?
Anak saya ini telah menjadi korban mulut manis seorang Tumenggung Mataram. Walah, sampai begitu. Lah ini ada apa toh? Lah kok mukanya bisa seperti itu? Iya. Dan rambutnya kok tinggal separuh ini? Iya. Bagaimana ceritanya ini? Ceritanya memang benar-benar mengenaskan. Kalau dipikir-pikir, kami berdua ini sepertinya sudah bukan dianggap manusia lagi. Loh, ya terus? Benar kurang ngajar Tumenggung Pusboyoda itu. Awas, suatu saat nanti akan kubalas perbuatannya. Takut? Sama sekali tidak. Beranjangan Edang sama sekali tidak kenal rasa takut. Apapun yang terjadi, biarpun dia sembunyi di balik tentara Mataram ribuan jumlahnya, saya tidak akan takut. Jadi anak muda ini adalah putra Kisanak, begitu? Iya. Dia anak saya. Anak sulung yang paling besar. Dia dijanjikan mau dijadikan prajurit Mataram. Tapi sampai sekarang, janji tinggal janji. Mulut manis seorang Tumenggung itu akhirnya bau busuk. Tak sudi lagi aku percaya pada omongannya. Maaf dulu Kisanak. Kalau persoalannya hanya ingin menjadi prajurit Mataram, kan masih ada cara yang lain. Masih banyak jalan yang lain. Atau barangkali saya bisa kalau hanya mengusahakan anak muda ini menjadi prajurit Mataram. Sebab saya kenal baik sama Patih Joyo Suponto itu. Biar nanti saya antarkan ke sana. Dan Kipatih pasti akan menerima dengan tangan terbuka atas minat seorang anak muda yang ingin menjadi prajurit. Benar Kisanak. Tapi maaf, Kisanak ini sebenarnya siapa toh? Saya ini seorang lurah. Saya ini lurah desa Jatisari di sana, di kaki Gunung Merapi. Iya. Lalu Kisanak ini siapa? Saya Sonorejo. Sonorejo. Dulu saya dikenal dengan sebutan Beranjangan Edan. Iya. Rumah saya jauh dari sini, di sebelah sana, di tepi pantai selatan. Dulu saya pernah terlibat pertempuran besar melawan tentara Pajang. Barangkali Kilurah masih kecil saat itu. Iya, benar sekali. Saat itu memang saya masih kecil, masih belum tahu apa-apa. Dan rupanya Ki Sonorejo sudah ikut berperang melawan prajurit-prajurit Pajang. Iya. Wah, kalau begitu pengalaman Ki Sonorejo ini jauh di atas saya. Karena memang saya lebih tua. Iya. Ibarat kelapa, lebih tua lebih banyak santannya. Iya. Jadi bagaimana Kilurah? Ya, gimana? Kilurah benar mau menolong anak saya ini supaya bisa menjadi prajurit Mataram. Oh ya, mudah-mudahan saya bisa menolong putra Ki Sonorejo. Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-81 ini, didukung oleh para pemain, Ajeng Atmakusuma sebagai Setyoningsih, Elsa Surya sebagai Kilurah, M. Abud sebagai Sonorejo, Tato Abi sebagai Joko Umayah, Ashari sebagai Kiberkah, Teti Najib sebagai Nyiberkah,
dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.